Assalamualaikum dan selamat malam semua. Selamat datang ke Koci TV. Jom-jom, malam ni kita nak cerita mengenai Innalillahi wa innalillahi roji'un Betul Kushairi. Kejadian berlaku semasa penggambaran Buaya Penuh. Maai, apa cerita ni kan? Okey, jom kita tengok. Setiap karakter dilakonkan pasti memberi pengalaman berbeza buat aktor popular Betul Kushairi. Dan ini ya, termasuk filem terbaru berjudul Magic terbitan 42 Pictures Senyam Berhad yang diterajui pasangan suami isteri Yasu Tanaka dan Bia Tanaka. Dan filem arahan pengarah dari Jepun Tanaka itu memberi sisi dan pengalaman buat Betul yang juga pemenang trofi aktor filem popular Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-35 dan pelakon pembantu lelaki terbaik Festival Filem Malaysia ke-32 itu. Dan Betul berkata, pengalaman menjayakan watak pendayung dan pemandu pelancong bernama Haris antara pengalaman berharga dalam profil kerjaya seninya. Kata Betul, saya perlu menghadiri latihan intensif bersama jurulatih yang pakar dalam aktiviti mendayung untuk membawa watak Haris, dan penggambaran turut diadakan sebelah malam dan dipantau Jabatan Pertahanan Awam dan Bomba. Bayangkan kami menjalankan penggambaran di sungai dan ada buaya. Ada ketikanya sampai 7 hingga 8 buaya timbul di tepi. Namun lokasi penggambaran di Kuala Selangor itu tidak pernah ada kes bahaya membabitkan buaya. Begitulah kata Betul. Dan bagaimanapun, Betul berkata dia boleh berenang kerana seorang penyelam kadi tidak berdepan cabaran besar. Dan kata Betul lagi, cuma cabaran lain apabila perlu mendayung melawan arus. Ia memang kerja sukar. Tambah pula ada langkah untuk nampak lebih meyakinkan ketika mendayung. Jadi itulah yang memerlukan saya membuat latihan intensif. Begitulah kata Betul. Dan dalam pada itu, pembabitan Betul dalam filem yang mengetengahkan kanak-kanak pekak dan bisu itu juga salah satu sumbangannya kepada komuniti kelainan upaya. Dan katanya lagi, saya tahu rakyat Malaysia sangat prihatin dengan isu kekejaman Palestin Israel. Bimbang ada persepsi kepawagan menonton filem untuk berhibur. Bukan itu maksudnya. Kita sudah tetapkan tarikh dan masa, perlulah tayangkan filem dalam tempoh ditetapkan. Jadi saya mengharapkan sokongan dan pada masa sama jangan lupakan solidariti kepada rakyat Palestin. Sebab filem Magic ni memaparkan mesej berguna, apatah lagi ia mengenengahkan kesedaran terhadap golongan kelainan upaya. Begitulah kata Betul yang ditemui ketika majlis tayangan perdana filem Magic di Pavilion Bukit Jalil baru-baru ini. Dan filem Magic ni memaparkan Kit, gadis pekak berusia 7 tahun yang tinggal di sebuah perkampungan terkenal dengan keli-keli. Okay, kalau anda nak tahu cerita selanjutnya, kenalah tonton cerita tu dan filem itu di wayang nanti. Dan selain Betul, filem bergenre drama keluarga dan fantasi arahan Tanaka itu menampilkan barisan pelakon seperti Nadia Akilah, Namron, Rumina Siddiq, Roy Azman, Kamarul Akif Shah dan bintang cilik Kisha Hairuzin dari akan menjengah pawagam sejak 30 November lalu. Okey, dah habis tengok semua. Cik Ia nak pesan sikit boleh tak? Berita yang kita dengar bersama ni tidak tahu kesahihannya. Jadi perlu berhati-hati sebab Cik Ia pun petik dari media hiburan tempatan. Lebih baik Cik Ia tutup komen demi kita tak bawa fitnah dan berlebihan dalam cerita dunia hiburan ini.